yang tadi saya kita beritahu tentang pernah saya dah bagi amalan tentang Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ada kan? Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya, amalan ni Nabi sebut siapa yang baca 25 kali sehari, jika mana dia mati, maka ya, Nabi kata dia mati dalam keadaan yang mati syahid. Dulu kita tak jumpa hadis ni, riwayat Tabrani. Dulu syekh kita, guru kita suruh kita baca je. Dia kata siapa yang baca doa ni, dia dapat mati husnul khatimah. Mana orang yang mati syahid ni husnul khatimah. 25 kali. Lepas subuh 25, lepas maghrib 25. Bukan payah sangat. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Hampa ingat tak ni? Tengok hampa ni bila doa, aku baca doa, hampa snap video. Rupa dia tak apa, dia pergi WhatsApp ke orang. Dia kata pergi sampai ke orang, biar orang lain mati syahid tak apa, aku mati kafir tak apa, dia kata. Janganlah macam tu. Sampai tu memang satu pahala. Biar benda yang kita sampai tu kita guna dulu. Kita nak cerita ke orang, kan? Biarlah kita guna dulu. Macam orang kerja di kedai jual kereta, dia tak ada ilmu pun buat kereta ni. Asyik orang beli, mana boleh? Janji aku dapat komisen. Lepas tu bila dia tahu tentang kereta ni dan dia pernah bawa kereta ni, bila dia cerita ke orang, dia akan cerita dengan penuh perasaan dia. Handling kereta ni bang, dia kata, sebab dia dah rasa dah macam mana dia bawa kereta ni, maka dia cerita itu dengan jiwa dia sekali. Kena amalkan. Ingat ya, kita baca tiga kali, tengok. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tuan-tuan baca, saya nak dengar pula tuan-tuan baca 7 kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم sekali lagi. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Ahsan. Alhamdulillah. Pas subuh besok, maghrib lepas dah. Subuh esok 25 kali kita baca. Kita bukan apa, sebab kita ni dulu jahat. Jadi bila dulu jahat, kita harap kita biarlah hidup, biarlah kita mati dalam keadaan yang baik. Jadi macam mana kita berharap dengan doa yang kita baca, yang kita jadikan wirid, kita harap untuk kita ni dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati husnul khatimah, ya Allahu Akbar, satu permulaan kehidupan yang amat baik untuk kehidupan akhirat. Dapat istiqamah yang tu dah, alhamdulillah.